Ini kalau kita pegang masih hangat. Jadi pada hari terakhir kita proses, nanti akan kita gelar untuk pendinginan, dan bila mana perlu, di mana perlu juga harus dihaluskan pendinginan, dan bila mana perlu juga harus dihaluskan tulang. Baunya sudah mulai berkurang. Kemudian kalau dipegang itu komposnya sudah lebih lunak daripada semula. Jadi kita ini juga kalau dilihat ada apa namanya ini asap ya, asap atau uap-uap yang keluar dari proses pembongkaran ini. Ini terjadi karena proses dekomposisi menimbulkan panas karena aktivitas mikroba yang berlangsung secara aktif di dalam proses pengomposan ini.